Gitu. Selain itu, apalagi kegunaannya? Banyak ya. Banyak sekali. Bisa mengusir setan, bisa mengusir orang ya bisa. Orang kalau lagi jagong, dikepyuri uyah ning sirai melayu. Halo Lur, ketemu lagi dengan channel kami. Saya suka hobi. Di sini saya akan tanya-tanya kepada penjual garam ya, yang biasanya setiap hari bekerja dan membungkus garam. Oke, langsung saja kita bertemu dengan orangnya. Halo Mas, namanya siapa? Namanya Bang Zainal. Bang Zainal. Asli mana? Asli Bonang. Bonang itu ikut kecamatan mana ya? Bonang ya, kecamatan Bonang. Kalau Telogoboyo itu desa, ikut kecamatan Bonang. Oh, kabupatennya? Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Setiap hari-harinya bekerja seperti ini ya, Bang? Ya, serabutan. Iya, terus? Ya garam, ya garam. Wayah blewah, ya blewah. Oh, gitu. Wayah semongko, ya semongko. Oh, gitu. Ini biasanya dipasarkan di mana, Bang? Ya, di kampung-kampung. Di kampung-kampung? Di kampung-kampung. Kalau adanya pesan, siap diantar. Oh, gitu. Sudah lama bekerja apa ini di garam ini, Bang? Ya, kira-kira ya baru-baru itu berapa bulan, berapa minggu, ya, atau berapa tahun? 7 tahun. Nah, 7 tahun kok baru, bang 7 tahun itu udah lama, Bang. Itu 7 tahun. Udah punya suami apa istri atau belum? Sudah. Ya udah. Udah punya anak, Bang? Sudah punya 2. Alhamdulillah, sudah punya 2. Biasanya ini ambil garamnya di mana, Bang? Di mana saja? Di mana saja? Ya. Oh. Kadang di Menco, kadang di Babalan, kadang di Kendalasem, kadang di Kedungmutai. Lah, Menco sama Babalan beda ya, Bang? Beda. Oh, gitu. Berarti setiap hari itu Bang Zainal belanja 1 karung atau berapa? Berapa karung? Belanja 2 karung. Belanja 2 karung untuk setiap harinya. Ya, setiap hari yang pagi 2 karung, nanti kalau habis lagi 2 karung lagi. Oh, gitu. Setiap harinya itu. Tapi kadang 4, kadang 3. Tapi alhamdulillah laku semua ya, Bang? Ya, alhamdulillah laku semua. Oh, gitu. Berarti beli di apa itu, di agennya ya, di agennya berkarung-karung gitu. Ya, terus langsung di pertanian. Ntar dibungkus sendiri gitu. Dibungkus sendiri di rumah. Oh, gitu. Berarti ini 1 bungkus plastiknya berapa, Bang, harganya? Berkisar 2.000 perak. 2.000 perak. 2.000 rupiah gitu. Ya. Kalau 2.000 perak enggak ada, Bang. 2.000 rupiah gitu. Itu ukurannya berapa kilo? 1 bungkusnya. 1 bungkusnya itu tidak kiloan. Ya, terus? Ya, apa adanya lah, tak kerap. Oh, berarti di awang-awang sendiri ya. Oh. Dikira-kira. Oh, dikira-kira kayak gini ini. Dikira-kira. Murah, guys, murah. Apa itu 1 plastik itu? Plastik berapa on itu, Bang? Di 1 seperempat atau 1,5. 1,5 on. Enggak toh.
Hitungannya itu 1,5 kilo berarti, atau berapa, 1 liter gitu. Apa nih? Plastiknya itu berapa? Plastiknya 1¼. Oh, 1¼ kilo. Gitu. Berarti murah banget ini, Lur. 1¼ kilo atau 1¼ liter cuma Rp2.000. Jika mau berminat, hubungi Bang Zainal. Wah, langsung saja, ini orangnya ganteng, ramah, sopan. Ini tiap harinya seperti ini, Bang Zainal. Alhamdulillah bisa mencukupi keluarganya ya, Bang. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke, jalannya bang. Garam ya garam. Nah, gitu. Harus ditelateni. Oke. Ora usah neko-neko. Oke. Rezeki sing ngatur ya Gusti Allah. Oke. Tapi saya tanya ini Bang Zainal. Manfaat garam sendiri itu sangat banyak sekali ya? Wah, sangat banyak sekali. Manfaatnya buat masak pertama kali. Yang kedua bisa itu apa? Carane kanggo apa kuwi jenenge iki? Nafsu makane wedhus. Kebu sapi. Berarti kalau kasih di kebu sapi atau wedhus itu biasanya untuk minum atau makan? Ya, dicampurin untuk minum atau makan. Oh, gitu. Cara Jawa ini gin cepet marakin daging. Oh, gitu. Selain itu apalagi kegunaannya? Banyak ya. Banyak sekali. Bisa mengusir setan, bisa mengusir orang ya bisa. Orang kalau lagi jagong dikepyuri uyah ning sirai melayu. Oke, Bang. Sangat banyak sekali ini. Tapi ini apa ini? Garamnya garam bagus ya, Bang? Ya, garam bagus buat untuk konsumsi setiap hari oleh orang-orang. Kalau yang hitam-hitam itu bisa dibuat rabuk. Rabuk, iya. Rabuk atau pupuk di sawah. Oh, gitu. Biar lemahnya empuk. Oh, gitu. Berarti sebelum berjalan bungkusin dulu ya, Bang? Iya, bungkusin. Mana yang sudah dibungkusin, Bang? Oh, ini, Bang. Udah banyak gini, Bang. Ya, udah banyak. Nanti kalau sudah selesai, berangkat. Ya, kalau habis. Ya. Ya, alhamdulillah kalau habis itu bisa 1/2 jam, bisa 1 jam, paling lama 3 jam. Itu untuk muter-muternya di kampung. Muter-muter di kampung. Oh. Ken masuk TV lah. Arep penting seperti ora masuk. Ora masuk kok. Oke, Bang Zainal, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga dagangannya laku. Oke. Jangan lupa ya, Bang, subscribe, like, komen. Saya suka hobi. Oke. Oke. Terima kasih.